Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya saleh dan shaleh. Insya Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan materi matematika bab 2 mengenai operasi hitung campuran. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang menyelesaikan masalah operasi hitung campuran pecahan. Oke? Sebelum kita ke contoh soal, harus kita perhatikan ada tiga langkah dalam menyelesaikan masalah operasi tung campuran pecahan. Yang pertama, yaitu pahami soal cerita dengan baik. Yang kedua, tuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut dengan tepat. Dan yang terakhir, hitunglah kalimat matematika yang telah dibuat. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Perhatikan contoh berikut. Ibu memiliki persediaan tepung terigu sebanyak 3,5 kg atau 3 1, 2 kg. Untuk keperluan membuat kue, ibu membeli lagi tepung terigu sebanyak 0,75 kg. Setelah selesai membuat kue, tepung terigu yang tersisa sebanyak 3,5 kg. Berapakah kilogram tepung terigu yang digunakan ibu untuk membuat kue? Oke, ya setelah kita membaca soal, ya, kemudian eh, langkah-langkahnya yang pertama adalah pahami soal tersebut. Oke tandanya kita paham dari soal tersebut, yang pertama kita bisa menentukan apa yang diketahui dari soal tersebut. Oke kita tentukan diketahui nah, dari soal tersebut apa yang diketahui. Soleh dan soleha? ya betul ya. Persediaan tepung terigu sebanyak 3 1/2 kilogram. Kemudian ada lagi, ibu membeli lagi tepung terigu sebanyak 0,75 kg. Ada lagi? Ya, yang terakhir, terigunya atau terigu yang tersisa adalah 3,5 kg. Setelah kalian menentukan apa yang diketahui dari soal tersebut, kemudian kalian menentukan apa yang ditanya dari soal tersebut. Oke? Kira-kira apa yang ditanyakan? Ya, betul berapa kilogram tepung terigu yang digunakan ibu untuk membuat kue nah langkah pertama sudah kita tentukan itu pahami soal tersebut ya tandanya kita paham kita bisa menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan langkah kedua tulis kalimat matematikanya oke okay, ya dari diketahui persediaan tepung 31 1 2 kg kemudian membeli lagi ya berarti awalnya ada 31 per 2 kg kemudian memberi lagi berarti itu artinya ditambahkan kemudian terigu yang tersisa tersisa berarti ditambahkan atau dikurang ya betul maka dikurangi maka kalimat matematikanya adalah 31 per 2 ditambah 0,75 dikurang 3 per 5 oke okay. Kita sudah menentukan kalimat matematikanya. Langkah ketiga adalah hitung kalimat matematika tersebut, ya. Setelah kita tentukan kalimat matematikanya, angka-angkanya, operasi hitungnya, selanjutnya kita akan menghitung kalimat matematika tersebut. Oke, langkah yang pertama adalah. Pecahan disamakan jenisnya terlebih dahulu. Oke, okay. sebelumnya teman-teman, Soleh dan soalnya sudah belajar mengenai uh, cara menghitung uh, pecahan ya. Uh, bisa disamakan dulu, yaitu dibuat pecahan biasa semua atau pecahan desimal semua. Oke, okay. untuk kali ini kita akan buat uh, kalimat matematika ini menjadi kita samakan jenisnya menjadi bentuk desimal semua. Oke. Okay. 3, 1 per 2 ya. Ke, bentuk desimalnya adalah 3,5 Karena 1 per 2 itu setengah Atau 0,5 Maka 3,5 Kemudian 0,75 sudah dalam bentuk pecah desimal Maka langsung kita tulis Kemudian yang terakhir 3 per 5 Maka bentuk desimalnya adalah 0,6 Nah, nah setelah menjadi bentuk desimal semua atau jenisnya sudah sama maka akan mudah kita jumlahkan atau kita hitung hasilnya 3,5 ditambah 0,75 dikurang 0,6 adalah 3,65 seperti itu ya sore dan sore ya. boleh kalian pilih akan dibuat bentuk desimal semua atau pecahan biasa semua ya kalian pilih mana yang paling mudah menurut kalian ya jika lebih mudah dibuat menjadi pecahan biasa semua silahkan atau jika lebih mudah untuk uh, diubah dalam bentuk desimal semua silahkan ya kalian bisa tentukan mana yang paling mudah menurut kalian, oke? Okay. Soleh dan Soleha uh, itu materi hari ini untuk lebih uh, memahami it, soal tentang menyelesaikan masalah uh, pecahan ya kalian bisa kerjakan latihan 10 halaman 56 yang kalian kerjakan nomor 1 sampai 5. Oke, okay, Soal dan soleha. Semoga apa yang usah sampaikan, apa yang usah berikan bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti. Kurang lebihnya usah mohon maaf. Bila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.